acaranya JKM, acaranya anniversary-nya Koer itu yang berapa? 61 ya. Di sini gua mau ucapin selamat ulang tahun buat Koer itu, sehat selalu, terus berkah selalu, selalu buat KFM-nya juga, mudah-mudahan penjuriannya makin oke, terus makin maju ya. Ini tiket berapa ya? Gua nggak tahu. 550. Gua serta sama gantangan nomor 17. Ini nggak tahu ya juara apa enggak nanti. Kalau ada yang punya video enak burungnya. Ini kan cuaca panas banget ya, jadi banyak burung yang mangap ya, di mana-mana. Kerjanya banyak yang kurang maksimal banget, tapi gue suka dari sini ya, gue jauh ya, gue nggak bisa keliling, biasa kan gue kelilingnya cuma ini berujungnya gue ngeliat dari pinggir aja, gue suka 17, nggak tahu punya siapa ya pokoknya. Nanti kita lihat dia juara apa enggak, nanti kita tanya-tanya punya siapa ya. Gue juga di sini bilang banyak yang nanya, oh lu kok nggak main ke SNM? Jadi ya, gue sedikit cerita di sini ya. Sebenarnya gue udah semangat lima ya, udah sesumbar gue sebenarnya sih, udah bikin status siap buka showroom, ternyata belum rejeki ya. Jadi SS copot lagi ekor jalurnya dia, cuaca juga kali ya, faktor usia juga mungkin, tapi kalau kata gue sih cuaca usia mah belum tua banget, baru 7 tahunan ya. Oke, bisa bersiap-siap diri ya, mulai batu persahabatan rekom itu sudah ke Jawa Timur. Pas pagi-pagi mau jalan dibuka kerodong lemes cuy, gue dapat kabar. Biasanya gue dibilang, lu jangan pernah telepon gue di bawah jam 9 ya kebiasaan. Tiba-tiba dia telepon gue jam 7 lewat 10. Biasanya dia kalau telepon gue di bawah jam 9 itu pasti hal yang gak enak yang dia ngomong. Bentar aja, kata gue gak akan, gue apa bos, batal main SMM. Ya kenapa gue bilang, SS jebol sayapnya 2, aduh gue udah lemes. Udah, aduh, feeling gue nih ya, sampai akhir tahun 3 mobil ya gue bawa pulang. Mojokerto, Bandung, Malang. Tapi rezeki berkata lain. Itulah yang dinamakan hari apes itu gak ada di tanggalan. Itu jadinya, Minion mabung, dia mabung lagi ekornya, jadi gak bisa main ke SMS. Nanti kita lihat ya nomor 17, tolong dong di shot dikit aja. Anak penukaran tiket, silakan. Penukaran tiket. Sesi ke 10. Penukaran tiket sesi ke 10. Mantau burung ya, nomor 17 tadi masuk ke berapa? Masuk ke 4 sama 5 tos. Oh, 4 sama 5 tos, itu punya siapa sih? Itu yang nomor 17, Andrisis. Oh, punyanya Andrisis, burungnya bagus tapi masuk ke situ. Dan juara tadi nomor 8. Nah ini sama Abang Medu, kan banyak yang nanya ya, kok gak ke SMM? Ngapa toh gak ke SMM toh? Kok sih ini ngalangin muka ganteng ya ini? Ngapa gak ke SMM? Mabung. Oh mabung? Mabung. Cuman gak ikut mabung ya? Ini lombanya kagak main baru ini loh ya, beneran gue kasih tahu ya, gue biasanya nggak pernah makan nasi kotak nih dia ya. Agak punya ablek burung cuy, nasi kotak pun jadi aqua, diminta 2 biji, sian banget anak emak. Ini puasa sampai kapan ini kita kira-kira? SS mabung nih, mabung sampai kapan kita ini puasa? Ya,
cuma 5 bulan. Buset 5 bulan anjir. Lu mau makan nasi tirak lain lu 5 bulan mah. Marah. Kelamaan. Kenapa jadi 5 bulan? Ada SS 5 bulan. Anjir, dia SS copot ke ekornya gue. Nah, kita mau ngebahas yang lain cuy. Nah, ini. Lu lihat kasih dia. Kemarin tuh di acara gue banyak banget yang dapat berkah ya. Terutama nih orangnya nih. Gile lu. Burung mudanya, pastolnya laku. Berapa duit dan? Laku 60 ribu, beli mah murah cuy. Laku 60 ribu, ini gue lagi mau minta kalakan. Lu udah dapat belum, Du? Ya. Salela. Lu udah dapat belum dari dia? Hah? Udah dapat belum dari dia? Itu belum. Yang mana? Ini yang lagi diomongin. Oh, ini kita lagi diomongin mah belum? Kalau yang mana? Gak serius, gue tanya, dia udah dapat belum? Gak. Oh, kalau dia mah langsung nomor kening aja. Apaan, langsung kirim pagi-pagi, gak mau tahu. Kata dia pagi-pagi, anjir. Oh, pagi-pagi, gak pagi-pagi lu dikirimin nomor kening, pokoknya gue gak mau tahu isiin gitu. Iya. Kurang aja. Tagiran dapat mah ya, boro-boro. Tagiran lagi rungkat mah. Kita kemana ini? Perkara duit kecil mah. Ya ilah tuh, kalau itu buat perkara duit kecil. Suwe ke perut gitu dapat juga gak gue? Gue mau masih mending, namanya kawan masih pada ingat, masih inget dia sama gue. Oh gitu? Kalau gue mah, prinsip kita mah kan mending. Gue mah enggak? Kalau gue mah, gue ini gue, perkuat pusat. Perbanyak cabang. Kalau gua mah bos tetap setia, enggak pakai cabang-cabang. Gua mah bos sama lu doang. Dia doang nih cabang nih, bercabang. Lah cabang lu banyak ya? Siapa apa aja? Intinya hari ini lu bawa siapa? Ini hari. Nah, cabang ini siapa aja? Banyak. Enggak kan sebut cabang lu siapa aja berarti wait. Kepo. Ya, burung wintipu dibawa. Gua suruh ngeliat juga ogah burung wintipu. Wintipu nih lu. Bener. Gua nih tadi suruh bawa burung wintipu ya. Agak lu gimana? Burung wintipu sampai. Burung wintipu gitu. Nih. Punya gentur tuh, payah. Aduh, burungnya katanya. 2,2. Yang ganteng dia nih. Ini yang lu yang nurunin tuh. Kalau buat aja lu nurunin burung wintipu hari ini. 2,2. Kalau gue mah ini doang, konsultasi doang. Oh, konsultasi yang malu bayar ya? Ya iya, gila lu ke dokter aja konsultasi bayar, masa ngobrol sama gue gak bayar? Ganteng. Lain lagi. Yang lain, dia bagi rezeki. Ya gue mah tau aja, kalau burungnya gak jalan kan dia gak diceriin dia yang jalan. Wisset. Jalan. Weh. Weh. Lu mau isian sama gue? Oh gitu. Udah kasih air rumah lu dong berarti? Ya udah. Gila. Masukin ini. Dan lu itu lu sekarang nurunin burung siapa nih? Enggak ada. Lu lagi nyari burung kan? Lagi nyari burung. Ini keren nih. Ini kicomannya keren. Gua tanya duitnya buat apaan? Buat apaan dan duitnya? Kemarin jual burung buat apaan? Buat umroh. Buat umroh siapa? Orang tua. Buat umroh orang tua. Tuh. Ya enggak doa keramat kita ya. Buat keramat. Iya, wajib ya. Jadi dua orang dong yang umroh. Keren kan main dunia hobi burung tuh paling keren. Beli murah, otak ngatiknya nih kayak bedu nih. Beuh, dikit lagi mah jadi miliarder dia. Gini-gini lu kagak tahu Dan. Dikit lagi. Bener lu ya. Dilu ya. Dilu ya. Kalau misal bener kejadian lu pergi aja lu ya. Tapi di luar komisi. Kerajaan lu semuanya. Ya kali ini nombokin dari mana? Kurang mahal banget gaji gunanya. Umroh dulu entah kalau umroh berarti berhenti dong yang begini. Kalau umroh awak berarti berhenti awak dong. Umroh mah bisa kredit. Jangan kredit. Nah, gua tanya lu kalau berangkat ke sono lu berhenti dong awak mah ya. Yang dosa itu mabok. Oh, kalau itu minum mah kagak mabok. Minum enggak dosa. Emang lu tanya sama kiai mana yuk? Ya minum emang kagak dosa. Enggak dosa minum mah. Berarti mabuk. Kalau mabok baru dosa. Kalau mabok dosa. Oh gitu, berarti gue goblok ya? Ngelakuin semua dulu. Berarti gue bego ya? Berarti gue yang bego ini, Dan? Kalau ya bener juga sih. Ya bener, namanya minum itu kagak dosa. Iya, yang bener. Dosa mabok, bener. Dosa mabok, kalau mabok dosa. Walaupun apapun minumannya, mau kawa-kawa, sari, apapun itu gak dosa. Ya, yang bikin dosa itu karena mabok. Lu minum air putih kalau mabok jadi dosa? Oh iya, bener juga, Ustaz ini ya. Oh iya, bener juga, gue setuju. Bukan setuju, itu mah ada hadisnya. Oh gitu? Ada. Makanya kalau ngaji baru timbang itu lo jangan ngomong banyak-banyak. Oh gitu? Oh iya. Lu mau udah hatam sih ya cuy? Iya.
bener mah udah wain nyampe kita kuning. Lo, cuma, kita kuning lo. Cuman gua kabur. Oh, gitu ceritanya. Walah. Oh, seperti itu. Jadi ilmu lu. Iya, iya. Berarti ilmu lu ada tinggi ya. Makanya pada konsentrasi itu lu. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Enggak, enggak boleh kita. Kita yang paling tinggi sama Tuhan Allah. Enggak ada. Ini belum minum lah ya. Lu belum minum ya? Gue mau main dia nurunin burungnya Winkipu. Oke, friend, nih. Gua ucapin selamat dan buat Nenek. Moga nemu lagi rotolan murah, jual mahal ya. Iya, iya dong. Harus dong. Karena orang beli mahal. Jual mahal udah biasa. Jual biasa, apa beli biasa, jual luar biasa. Yang paling enak tuh apa, dia tau gak? Kata dia. Gua, Mi, suruh ngetik sendiri nominal ya. Iya. Lu ngetik sendiri apa diketik itu? Pertama suruh ngetik, ya kan? Gak enak lah. Ya kan? Kita tahu diri juga kan? Ya tapi gak tahu diri juga. Padahal dia nawarin udah 50 ribu ya. Giliran katanya suruh ngetik sendiri dinaikin 60 ribu. Sama aja itu mah. Tapi berkah lah. Jadi buat kalian nih semua ya, joki, burung, kukang, ngosek, kandang, jangan malu, jangan gengsi. Kalau kata Allah udah waktunya, udah emang bagian kita, gak akan kemana. Kayak gue nih contohnya, gue udah sesumbar anjir. Buka showroom burung mabung dua-duanya. Padahal mah gue yakin banget itu SS mau main udah pada dakdikduk. Ini mah SS kagak main pada bersyukur semua. Gak berangkat gue, berarti main lagi nanti sekitar Januari, Februari lah main. Puasa katanya tuh ya. Hari on-onnya itu habis lebaran. Oke, friend, kita lihat main tiket 2 juta 200. Thank you, selamat menikmati.